Bitan, kenapa sih ada cicak? Tuh, di punggung Bitan ada cicak, tolong suruh pergi. Coba lihat. Oh, iya tunggu, tenang ya. Iya, cicak, jangan nakal ya sama Bitan. Pergi ya, jangan situ ya. Udah. Dah, tuh, pergi cicaknya tuh. Iya, udah, kan Bitan lihat cicaknya pergi tuh. Makasih ya, Do ya. Bitan panik banget, ada cicak. Nempel di punggung Bitan. Sama-sama. Lagian Bitan nih kenapa sih takut sama cicak? Bitan kan anaknya penakut. Enggak kayak Dodo pemberani. Enggak bisa aja. Kan harus saling melengkapi ya Do ya. Bitan penakut, Dodo pemberani. Iya. Biarpun kepribadian kita beda, kita tetap teman sejati. Teh. Teman-teman di rumah jangan kayak Bitan ya. Nih contoh nih Dodo pemberani. Udah. Dodo jadi malu tahu. biar kita jadi pemberani kayak Dodo. Kita belajar dulu yuk bahasa Mandarin dari pemberani. Pemberani, ayo. Bitan, Dodo dan teman-teman di rumah, kita harus berani ya dalam menghadapi apapun, termasuk berani mengejar prestasi di sekolah. Nah, bahasa Mandarin dari pemberani adalah yongkan. Pemberani, yongkan. Pemberani, yongkan. Ayo teman-teman bersama-sama. Pemberani, yongkan. Sekali lagi ya, pemberani, yongkan. Pemberani, yongkan. Pemberani, yongkan. Yuk kita ulang sekali lagi. Pemberani, yongkan. Pemberani, yongkan. Pemberani, yongkan. Sudah benar pengucapannya anak-anak. Kita ucapkan sekali lagi supaya semakin hafal ya. Pemberani, yongkan. Pemberani, yongkan. Pemberani, yongkan. Pemberani, yongkan. Pemberani, yongkan. Pemberani, yongkan. Terima kasih Dodo ya. Dan teman-teman sudah menemani Bitan belajar bahasa Mandarin hari ini. Sama-sama Bitan. Dodo juga senang sekali belajarnya suaru. Bersama Bitan, teman-teman di rumah dan juga Laos. Tambah pinter kita bahasa Mandarin ya. Iya Do. Nah, Bitan dan Dodo pamit dulu ya teman-teman. Ya. Sampai jumpa lagi. Dadah.